untuk membuat ikan tersebut senyaman rumahnya sendiri. Assalamualaikum teman-teman aqualab semuanya, ketemu kita lagi ya. Hari ini kita masih mancing, kita main di dataran tinggi. Kelihatan dari pohon-pohon pinus yang kebanyakan tumbuh di dataran tinggi. Nah, saya kemarin pernah nge-share video tentang mancing limbata, cana limbata, ikan gabus yang ada di dataran tinggi. Tapi pada saat mancing cana limbata itu kita juga ngelihat ada ikan-ikan wader, tapi wadarnya beda. Nah, saya mau mengkonfirmasi bedanya itu kayak gimana. Katanya sih ikan wader juga, tapi warnanya lebih kereng, ada garis di sisinya, dan titiknya itu lebih lebar. Nanti kita coba cari spesimennya, kita konfirmasi bener nggak sih beda katanya. Kalau nanti kita dapat, kita share. Oke, lanjut. Kita masih. Nah, ini dia spotnya teman-teman. Ada sedikit aliran kecil bening. Mudah-mudahan kita lempar, ada penghuninya. Di sini spotnya. Nah, aliran kecil bening. Kita lihat ada ikannya enggak? Umpan yang kita pakai ini udah diaduk dari micro fishing by jempol. Kita lihat, kita uji keampuhan umpannya. Rangkaian yang kita pakai ini dari pelampung mikro yang responsifnya cukup bagus. Terus kita pakai sedikit timah daun. Terus ada juga peniti sama kili-kili kecil buat bantu ngeberatin juga. Nah, kayunya ukuran 0,5 atau 0,6, ini kecil banget. Yuk lanjut. Iya, yeah. Dapat teman-teman. Sekarang kita lihat perbedaannya ikan ini sama yang ada di dataran rendah. Nah, bisa dilihat ya ikan yang barusan kita dapat ini. Titik yang ada di atasnya, yang di punggungnya, itu emang lebih melebar ke arah badan. Terus dia garisnya lebih kentara. Jadi emang benar apa yang dikatakan salah satu teman kita, kalau di sini agak beda benternya. Ini sama-sama benter, spesies namanya Labodes pinotatus. Nah, uniknya namanya itu mencerminkan bentuk badannya dia. Labodes itu dari bangsa Bar, nah pinotatus ini dilihat dari pinotatus itu artinya titik dua, di dua. Cuma dia yang punya titik dua di atas punggungnya. Kita cari yang lain. Yep. Dapat lagi. Kita coba konfirmasi spesimen kedua apakah sama. Kurang lebihnya sama ya. Dia punya titik yang lebih gede, lebih kerang.
daripada saudaranya sepupunya yang ada di dataran yang lebih rendah. Nah, dapat lagi. Iya, dapat lagi. Masih di jalur wader. Nah. Ini agak gede ya untuk ukuran daerah sini. Ini sama spesimen tempat. Ini lebih keras, lebih kerang kelihatannya. Ya. Si titik yang ada di siripnya itu kelihatan banget, lebih kerang, lebih lebar ke arah badan. Cantik juga masih di jalur wader. Nah, dapat lagi ikan kelima kita. Semuanya hampir sama, semuanya kurang gak jauh beda, tapi yang pasti ini yang bedanya itu nih ya, selalu ikan-ikan yang ada di dataran tinggi. Kita nggak tahu di tempat lain kayak gimana, ini daerah Sentul, tepatnya di Gunung Pancar, ikan-ikan wader kayak gini. Lanjut. Nah, ini yang kelima. Sama semua wadernya. Ya, ini dia tambahan satu spesimen lagi. Oke, semuanya ya mirip-mirip semua, tompel gede-gede. Oke, segitu aja, kita cuma dapat sekitar 7 atau 8 ekor. Emang bukan niat untuk nyari daging, karena gak usah micro fishing kalau niat nyari daging. Kita mau mengkonfirmasi aja nih keberadaan ikan ini, emang beda daripada benter-benter yang ada di dataran yang lebih rendah. Dataran yang lebih tinggi ikan benter kayak gini, garisnya lebih kering, titiknya lebih besar, lebih keren gitu. Oke, teman-teman, sampai sini dulu petualangan kita hari ini di dataran tinggi daerah Sentul, tepatnya di Gunung Pancar. Kita mengkonfirmasi keberadaan ikan benter, ikan wader yang katanya beda. Ya, setelah kita konfirmasi, kita buktikan bahwa emang ikan-ikannya beda di sini. Tapi benter juga, cuman dia gurat sisinya, lateral line-nya dia lebih kering keluar warnanya, mungkin karena efek dia main di aliran yang bening, aliran deras. Terus tompelnya yang sesuai dengan ciri khas namanya itu binotatusnya itu lebih kereng, lebih melebar ke arah badan, dua di sisi kanan kiri, dan yang di ekor juga sama, lebih kereng juga ya. Ya, gitu aja. Kita selalu pakai umpan andalan kita, micro fishing by jempol, yang di segala medan itu bisa kita pakai. Jadinya kita cukup pakai bawa satu jenis umpan, kita bisa mancing berbagai jenis ikan. Oke, nantikan petualangan kita selanjutnya. Salam lestari aqualife adventure. Ikan yang kita koleksi tadi kita buatkan biotop akuaria. Nah, biotop akuaria adalah suatu konsep penyusunan akuarium yang meniru habitat asli ikannya. Semua aspek lingkungan diperhatikan dalam menyusun biotop akuaria, baik secara fisik, kimia, biologi, serta komponen penyusunnya. Semua ornamen yang ada dalam susunan biotop ini diambil dari lokasi tempat ikannya hidup, seperti kayu, ranting, dedaunan yang membusuk,
serta pasir dan batuan. Tujuannya, untuk membuat ikan tersebut senyaman rumahnya sendiri di alam. Selain itu, kita juga bisa belajar tentang ekosistem, ekologi dan peran, serta fungsi dari setiap komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Salam lestari.